Halo semuanya, selamat pagi. Saya lagi bikin sup soto ya. Ini ada bakso, ada daging sapi, dan saya habis petik buah labu ini. Dapat 3 labu botol, jadi aku ambil sedikit untuk bikin sup. Dan aku metik yang kecil, yang masih muda teman-teman. Aku ambil seperempatnya. Aku bikin pakai instan aja ya teman-teman, karena aku habis dari kebun ya. Sudah lapar nih. Sebentar lagi harus bawa kakek sama nenek jalan. Ini sarapan yang simpel aja ya teman-teman. Untung ada bakso di kulkas sama daging sapi, jadi udah aku kukus. Sekarang akan kemasukan bumbu instannya. Simpel-simpel aja teman-teman, nggak usah repot-repot. Rasa soto biar seger ya. Pakai nenek sudah minum susu satu kaleng. Nenek pula mau ke trip yang kedua, mau makan lagi susu. Aku kasih minumannya kan sujen susu juga teman-teman, jadi yang sehat-sehat karena umurnya udah mau 90-90. Kakek udah 90, nenek 88, jadi karena males makan kalau orang tua-tua ya, ngunyah-ngunyah itu males. Jadi aku kasih yang simple makanannya. Aku juga begitu, pengennya yang simple-simple aja. Yang penting ini produk Indonesia ya, ini perisa sotonya ya. Oke, soto bihun ya. Aku sudah panen 3 buah ya. Nah, ini yang besar. Aku sambil promosi hasil hasil pertanian saya sendiri nih. Wow. Dan aku ambil yang kecil teman-teman, sama kacang panjang sisa burung nih teman-teman. Kacang panjang aku banyak sebenarnya, burungnya jahat tuh dipatukin. Aku masak yang ini teman-teman, tadi aku metik yang kecil. Nah, aku metik yang kecil satu biar yang masih muda ini bisa dibikin pecel enak manis. Hasil tanam sendiri. Oke, sekarang mau aku masukkan tomat teman-teman. Karena aku banyak tomat juga ini kecil kan apinya. Tomat biar segar. Ini kita aduk-aduk. Ada bakso, ada daging sapi. Ini labu botolnya tuh. Mana tanam sendiri, konsumsi sendiri, sehat. Tomatnya juga ini punya 4 kantong tomat. Cukup tomat masih banyak di kulkas, sama cantik-cantik. Soalnya aku ambil sama gagangnya seperti ini kan. Wow. Kecil-kecil, cantik-cantik. Aku udah pamitan sama kakek. Mau sarapan dulu, belum bawa dia jalan. Ini sebenarnya patutnya lah bawa dia jalan, tapi kan aku belum makan, belum boleh lah. Kita belum makan lah, karena kegiatan. Kalau nanam sayur pun kan termasuk kegiatan positif ya teman-teman. Aku bikin dia orang tua tuh gembira lihat banyak sayur. Aku kasih satu aja tomatnya teman-teman ya. Yang penting segar. Ini satu lagi nanti siang. Tomat apple ini yang petik kemarin itu. Gak apa-apa lah sama kulitnya. Aku mau cepet-cepet nih, soalnya udah agak siangan nih. Yang penting sarapan mereka saya sudah siapkan, sudah masak. Kalau saya sih tidak terlalu ribet. Oke, ini sebentar lagi dah. Oke. Saya sudah boleh sarapan. Nah, tidak apa. Ini pedas juga ya, soto ada perisa pedasnya. Nah, ini baksonya aku kasih bakso 3 aja. Daging sapi aku potong berapa ya, secukupnya aja, yang penting terus gandos. Nah, ini aku di sini lagi manaskan bakwan ya teman-teman. Masih ada bakwan aku simpan di kulkas. Ini kita tumiskan dulu, masih ada minyak dari situ dulu. Nanti aku makan soto sama bakwan sayur ya. Simpel-simpel aja teman-teman, nggak usah beli. Oke teman-teman, sekarang mau aku tambahin daun seledri ya. Ini seledri dari belakang juga. Ini nampakannya segar, sedap. Oke, aku matikan. Mau sarapan dulu.
Sarapan nggak usah banyak-banyak, yang penting sayurnya ini saya. Cukup bakso satu, sedikit daging sapi dan tomatnya aja. Ini teman-teman, jadi sayur nanam sendiri langsung diolah, manis ini, baru petik langsung dimasak. Ini dia teman-teman sarapan pagi aku. Nanti aku mau kukucuri sambal kecap ya teman-teman. Wow, seger soto. Nah ini sambal kecapnya, manis loh. Belum berani cicip-cicip ya, panas, mau tak biarkan sebentar aja dalam 2-3 menit. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mengikuti video aku. Semoga bermanfaat walaupun instan, dan habis dari kebun masih sempat kita bikin makanan yang sedap. Simpel tetapi sedap ya, asal ada bahannya. Yang penting mau sedikitnya menanam sayur ya teman-teman. Apa aja di Indonesia juga banyak, gambas, labu botol juga ada. Beli bibitnya di online ya. Tapi sambil makan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Karena aku juga sudah lapar. Perlahan-lahan aja. Seger ya. Nanti ini bakwannya cucul ke sambal kecap sini. Oh, tambah jus garam. Dadakan. Sayur dadakan. Semua dadakan. Daun seledinya harum nih. Bakwan. Bakwan sayur kriuk. Sambal kicap. Coba cip-cip dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini enak banget. Segar. Ayo, kalau dikasih makanan saya ketagihan. Terus datang lagi seperti mendoan itu, tempe mendoan. Ah, saya males bikin tempe mendoan terus. Kemarin udah bilang-bilang katanya, "Aduh, tempe mendoan aku mau beli, tolong buatkan." Ayo. Sampai agak rentung-rentung nih bawahnya, enggak apa-apa lah. Tadi saya tinggal ke depan. Oke teman-teman, terima kasih. Saya mau sarapan dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Ini tomat apple-nya nih. Saya suka tomat soalnya. Segar kan? Wow. Meni horut. Moronteh moronyoy. Ini labunya nih manis teman-teman. Tuh. Masih muda. Gak usah banyak daging ya. Daging saya kasih daging dikit aja. Oke. Assalamualaikum. Bye bye.